Selepas menjuarai program Gegar Vaganza musim ke-8, Alif Aziz dan isteri, Bella Astilah dilihat mengambil kesempatan untuk menunaikan umrah selepas pihak kerajaan membenarkan semula rakyat Malaysia menunaikan ibadah tersebut. Hal ini dikongsikan sendiri Alif dan Bella di ruangan Insta Story mereka dengan memohon orang ramai dapat sama-sama mendoakan agar urusan mereka dipermudahkan. Difahamkan, pasangan selebriti ini pergi menunaikan umrah bersama ibu dan bapa Bella Astilah menerusi Insta Story masing-masing juga dapat dilihat ahli keluarga datang untuk sama-sama menghantar mereka di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Alif Aziz juga sempat berkongsi semula tangkapan skrin video call bersama keluarganya yang berada di Singapura sebelum berangkat menunaikan umrah. Ibu kepada Alif menulis yang dia serta seluruh keluarga mendoakan agar urusan anak-anak serta besannya dipermudah sepanjang menunaikan ibadah di Tanah Suci Mekah.